Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Omedia. Keakraban penyanyi Adira Suhaimi atau nama sebenarnya Siti Adira Suhaimi bersama madunya Datin Red sentiasa menjadi inspirasi ramai, terutamanya dalam golongan wanita. Mana tidaknya mereka telah menjadi contoh bahwa hidup bermadu tidak menjadi asbab putusnya sesebuah silaturahim demi menjaga kebahagiaan rumah tangga meskipun berkongsi kasih sayang. Bagaimanapun, baru-baru ini menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh Adira di laman TikToknya, dia telah membuat konten bersama madunya telah mengejutkan ramai. Mana tidaknya pada kebiasaan selebriti yang berusia 32 tahun itu sering membuat konten bersama anak-anaknya, namun pada kali ini agak berbeza berbanding dengan sebelum ini. Dalam video berdurasi pendek itu, Adira sedang berjalan-jalan bersama madunya di sebuah lorong kecil sambil mengunyah gula-gula kata beserta caption "Maduku bukan madumu" telah berjaya mencuit hati netizen. Susulan itu ramai yang mendoakan agar Adira dan madunya sentiasa bahagia bersama keluarga serta mendapat perlindungan Allah selalu. Sekadar info, Adira telah mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Datuk Sri Adnan Abu di Songkla, Thailand pada 3 Desember 2015. Hasil perkawinan tersebut, mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Sekian info hari ini dari Omai Media.